Tangerang Great Sale kembali digelar, kegiatan dalam menyambut akhir tahun 2023 yang diadakan oleh Pemkot Tangerang melalui Disperindakop UKM menghadirkan berbagai diskon menarik hingga 30%. Acara dibuka langsung oleh Kepala Disperindakop UKM Suli Rosadi di Mall Metropolis Town Square Kota Tangerang pada Jumat 1 Desember 2023. Acara yang kita laksanakan sekarang ini adalah acara Great Sale, ya, di mana Indakop punya program dua kali kegiatan. Menjelang akhir tahun kita mencoba untuk melakukan kembali Great Sale karena ini berkenaan dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin memiliki daya beli yang terbatas. Barangkali ya kita coba merangkul seluruh retail-retail ya untuk melakukan diskon selama 3 bulan berturut-turut. Menghadirkan 75 stand dari retail, UMKM dan pelayanan publik Pemkot Tangerang, serta ada pula 20 stand kuliner dari pasar lama yang turut memeriahkan Tangerang Great Sale yang berlangsung hingga esok 2 Desember 2023. Tentang kegiatan yang ada di lapangan, kita juga menyediakan untuk kuliner sebanyak 20 tenda. Itu dari pasar lama. Kemudian 75 itu tenda yang kita siapkan bagi pelaku-pelaku UKM termasuk juga retail yang kita sediakan. Nah, tentu kita berharap hal ini bisa diambil manfaat oleh masyarakat untuk segera datang ke retail untuk bisa menerima manfaat diskon, ya. Kita ramaikanlah akhir tahun ini. Kegiatan ini pula sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan para distributor agar mereka mampu mendapatkan harga beli yang lebih murah, sehingga roda ekonomi terus meningkat di Kota Tangerang. Sementara itu, Direktur Metropolis Town Square Sanas Takawasi mengaku senang dapat terus terlibat dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Melalui diselenggarakannya Tangerang Great Sale ini, tak hanya itu juga membantu para pedagang pasar anyar yang sedang direlokasi ke Metropolis Town Square. Tapi memang Metropolis ini sekarang udah beberapa mall itu kan melakukan tenan-tenan mix yang di dalamnya dan yang lain-lainnya itu kita lihat Tangerang Great Sale ini kita tetap tenan-tenan yang ada itu ikut berpartisipasi dengan memberikan diskon 30% dan bahkan ada program-program dari toko emasnya sendiri. Tapi dengan bertambahnya tenan seperti tenan perhiasan emas, karena sebentar lagi ada fashion juga dan yang lain-lain, itu membuat pergerakan Metropolis itu begitu cepat. Desi Wahyuni, Muhammad Dimas Sohiro, Tangerang TV.